Okey, habis hadis-hadis mengenai kelebihan puasa, kita terus kepada hadis mengenai haji dan umrah. Okey. Hadis 115. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal: Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul: Man hajja lillah falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladtu ummuh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berhaji kemudian tidak membuat perkataan benda-benda keji dan fasik, maka ia kembali seperti pada hari dilahirkan ibunya. Jadi orang yang pergi haji ni dah nak musim haji, jadi maknanya pergi haji sana dan jaga diri daripada melakukan perkara perkeji dan fasik. Okay. Keji ni benda yang mengaibkan. Fasik benda-benda yang boleh sampai mendatangkan dosa lah ya. Jadi takrifan keji tak sama pada setiap bangsa. Tapi paling kurang kita orang Melayu, benda-benda yang keji bagi kita tu kita jangan buat lah ya. Maksudnya bagi bangsa-bangsa lain dia tak sama takrifan keji itu sendiri ya. Contoh macam antara benda yang haram makan adalah benda keji ya, contoh ya. Benda keji kan, antara yang haram makan keji. Satu setiap bangsa tak sama tau apa maksud keji tu. Okey. Bagi kita makan siput babi tu keji. Kan? Makan ulat tu keji. Kan? Bagi setengah mazhab Maliki, dia tidak mentakrifkan siput babi tu keji. Dan mereka makan eh. Macam siput babi kita lah eh. Tapi maksudnya macam itulah. Saya waktu ada program di Maghribi. Maghribi ni mazhab Maliki tau. Mazhab Maliki. Dia pelajar-pelajar kat sana dia bawa saya. Ustaz, jom Ustaz. Ada satu pelajar tu, Ustaz. Ustaz kena test makan ni Ustaz. Apa ni? Siput tak siput? Oh ya ke? Ni, bukan benda keji ke? Tak, ini negeri Maliki Ustaz. So siput ni dia tidak ditakrifkan keji. Yelah saya kata. Tapi dia masak sup Ustaz. Tak apalah masak sup ke apa, saya cuba lah. Saya cuba lah. Jadi sampai kedai tu tengok datanglah sup dekat mangkuk tu. Dia orang ni dah start makan pun sedap pun dah. Sedap ni korang makan ni kan. Saya cuba ni kan. Bagi satu alat untuk congkil benda tu. Congkil-congkil nampak sesungut dia macam ni. Tak boleh lah saya nak makan. Sesungut nama ni. Tak boleh lah saya nak makan. Benda-benda keji bagi kita siput babi. Taklah kita nak makan kan. Bagi dia boleh makan. Dia datang sini, kita hidang siput sedut. Sebenarnya siput sedut lagilah berlendir, hijau. Siput sedut eh? Kita sedap masak lemak kan? Masak lemak kan? Bagi dia tengok, apa ni? Kau makan hingus ke apa ni? Kita pakai hingus. Lendir hijau. Lepas saya kawan dengan kawan saya di Maghribi, makan siput sedut, dia tak makan. Baru saya terfikir, siput sedut sebenarnya lagi mencabar eh sebenarnya. Daripada sudut dia punya lendirnya, dia punya bentuk warna hijaunya kan? Tapi pada kita tu tak keji kan? So benda keji setiap bangsa ni dia tak sama. So janganlah buat benda-benda keji kat sana kan? Contoh memaki ke menunjukkan simbol-simbol keji. Simbol keji memaki orang ni kan, ada orang tunjuk tangan kodong eh. Tangan kodong tunjuk. Macam, jangan buat benda-benda keji, jangan buat. Okey. Dan juga benda fasik yang memang Quran aja, hadis aja, benda mendatangkan dosa. Siapa yang buat haji, siapa-siapa nak pergi haji atau akan pergi haji, dia jaga benda ni, maka dia pulang dengan Allah ampunkan dia macam dia lahir ketika dia lahir. Maksud lahir apa? Lahir-lahir kan kita tidak ada dosa. Dia ampunkan segala dosa-dosa kita tu. Itu kelebihan orang pergi haji dan jaga benda itu. Okey, hadis ke 116. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajr al-mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah wal umratani aw al-umrah ila al-umrah yukaffiru ma bainahuma. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada balasan bagi haji mabrur. Mabrur ni maknanya yang diterima eh. Haji yang diterima. Okey. Tidak ada balasan bagi haji yang mabrur, maknanya haji yang diterima kecuali syurga. Dan umrah
atau umrah ke umrah berikutnya dapat menghapus dosa antara keduanya. Okey. Jadi pertama sekali, apakah haji mabrur? Dari ukuran syarak, ukuran syariat, haji mabrur haji yang kita jaga sah dan batalnya. Haji yang kita jaga sah dan batalnya, itu mengikut orang syarak. Haji yang kita jaga sah dan batalnya. So sah batal haji lah kena jaga. Jangan sampai haji tak sah ataupun benda-benda yang boleh menyebabkan haji itu terbatal, kan? Tak menunaikan rukun haji dengan betul. Haji itu ada rukun dia, kan? Dia ada rukun dia. Jadi sah dan batal dia. Mengikut perbahasan ahli tasawuf, okay, mabrur di sini menjaga adab. Bukan saja semata-mata jaga sah dan batal, tapi adab. Kan? Adab pergi haji apa? Tadilah, tak buat benda-benda yang rafatha wala fusuk, benda-benda keji, ataupun benda-benda fasik. Ha, itu takrif ahli tasawuf. Lebih halus lagi. Benda-benda jaga adab, kan? Jangan buat benda-benda yang keji, jangan buat benda-benda yang di luar adab, kan? Ataupun bila adab. Bila adab ni tanpa adab lah, orang Melayu kita sebut biadab. Bila adab, kan? Tak ada adab lah. Itu benda-benda lagi. Okey, bagi orang yang lebih halus lagi, takrifan mabrur tu apa? Pernah dengar tak grup orang menggelarkan diri dia hakikat lah? Pernah dengar tak? Kalau tak pernah dengar, tak apa. Tapi maksudnya, orang ahli tasawuf yang lebih halus lagi, iaitu haji itu dikira mabrur apabila hati sentiasa bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Hati itu sentiasa bergantung dengan Allah, sentiasa berdoa, sentiasa ingat Allah, sentiasa maknanya nak cari redha Allah. Hati itu terbisik-bisik, kan? Maknanya sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang lebih halus lagi lah. Jadi apabila kita hati itu memang nak cari redha Allah, dengan sendiri akan terjaga adab, dengan sendiri akan terjaga sah dan batalnya itu. Jadi mabrur ni, jadi perbahasannya banyak. Sebab tu kalau kita pergi kursus haji, siapa pernah pergi kursus haji, kadang-kadang, oh haji ni sah batal apa semua, kita pergi kursus haji yang lain, tak, haji mabrur ni kau kena jaga adab gini, macam mana Rasulullah buat, mana kita tahu, oh tu perbahasan tasawuf, mana kita tahu, takrifan tasawuf, mabrur bagi orang tasawuf, takrifan mabrur bagi orang hakikat, atau makrifat ni kan, memang betul, memang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lebih halus lagi lah. So jadi, maksud yang dikatakan diterima paling kurang peringkat syariat, jaga sah dan batal paling kurang, eh. Jadi maknanya orang yang menjaga pergi haji dan dapat mabrur, jaga sah batal paling kurang sah dan batal dia, dan juga maknanya jaza ataupun kelebihannya adalah syurga. Begitu juga dengan umrah. Okey, biasa tak dengar perkataan ini? Ada sebagian orang cakap, apa nak buat umrah banyak-banyak kali? Nabi tu buat umrah sekali je. Masa tak perkataan ni, kan? Jadi tak buat banyak-banyak lah. Sebab apa? Sebab dia malas, kan? Sebenarnya, Nabi tunjukkan cara buat umrah. Buat umrah macam gini. Dan kemudian Nabi bergegas untuk tugasan yang lain. Kan ada berlaku peperangan dan sebagainya, kan? Bukan maknanya Nabi tak nak buat. Sebab tu dalam hadis ini kita jumpa.